Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Malaysia menggesa penggunaan kuasa veto oleh ahli tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dihadkan. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia berpendapat penggunaan veto adalah tidak demokratik kerana ia sering digunakan secara tidak adil dan menyekat suara majoriti. Malaysia juga menyokong resolusi terbaru yang antara lain mengukuhkan hubungan dan penyelarasan antara Perhimpunan Agong dengan Majlis Keselamatan. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menggesa Rusia menamatkan operasi ketenteraan di Ukraine yang memberi kesan negatif kepada pemulihan ekonomi dunia. Joko Widodo menerusi panggilan telefon dengan rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, menyatakan pandangan bahawa konflik mesti dihentikan serta-merta dan ruang untuk rundingan damai diberi keutamaan. Malahan, Indonesia bersedia menyumbang ke arah matlamat tersebut mengenai permintaan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bekalan senjata. Beliau berkata permintaan itu bertentangan dengan dasar luar Indonesia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO diminta mengadakan mesyuarat tergempar sebelum 9 Mei depan bagi membincangkan kesan pencerobohan Rusia di Ukraine. Ini terutama dari aspek kesihatan dan penjagaan kesihatan. Permintaan tersebut disuarakan dalam sepucuk surat yang diutus misi diplomatik Ukraine di Geneva kepada pengarah WHO bagi rantau Eropah Hans Kluck. Ukraine juga meminta ketua pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengemukakan isu berkenaan dalam Perhimpunan Kesihatan Sedunia bulan depan. Perancis, Jerman dan Britain antara 38 negara anggota serantau yang turut menandatangani surat tersebut. Lubdan tidak lagi berupaya menguruskan pelarian Syria tanpa bantuan pihak luar. Perkara itu diakui Menteri Burung Mustafa Bayram. Beliau menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu melaksanakan tanggungjawab dengan menghulurkan bantuan yang diperlukan. Selain wang tunai, pelarian Syria memerlukan sokongan untuk pendidikan, sewa, kemasukan ke hospital dan peralatan pemanas. Dianggarkan 1.5 juta pelarian Syria kini berlindung di Lubnan. Pasukan Keselamatan Habsyah menahan 373 individu kerana disyaki terbabit dalam keganasan di Bandar Gondar di utara. Penahanan disahkan Ketua Biro Keselamatan dan Keamanan Wilayah Amara Dazelen Tasew. Menurut Tasew, anggota keselamatan yang gagal melaksanakan tugas mengawal ketenteraman akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Sekurang-kurangnya 20 orang dilaporkan terbunuh dalam keganasan yang tercetus awal minggu ini. Kejohanan Badminton Asia BAC 2022 di Manila, Filipina, pemain perseorangan utama lelaki negara Li Zijia akan menentang Wang Hongyang dari China dalam perlawanan separuh akhir hari ini. Dalam aksi suku semalam, Zijia menewaskan pemain Jepun Kanta Suniyama 21-13, 21-11. Manakala Hongyang melakukan kejutan dengan menewaskan pemain pilihan kedua kejohanan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia 21-13, 16-21 dan 21-11. Sementara itu, juara bergu lelaki terbuka Jerman Gozefe Nur Izzuddin Rusmsani meneruskan prestasi cemerlang dengan menewaskan Ren Xiangyu Tan Chiang dari China 21-19, 21-14. Hari ini mereka akan menentang satu lagi bergu negara Aaron Chia Sewuyi dalam saingan separuh akhir. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo itu marah setelah menewaskan pasangan India Satwik Sairanj Rankireddy Craig Shetty 12-21, 21-14, 21-16. Ahli Perniagaan Britain Jim Ratcliffe membuat tawaran $5.3 bilion Amerika untuk membeli kelab Chelsea daripada jutawan Rusia Roman Abramovich. Pengumuman dibuat oleh syarikatnya Ineos. Perkembangan itu dilihat bakal menamatkan krisis yang dihadapi The Blues. Tawaran Ratcliffe dilaporkan adalah bidaan terbesar diterima. Ratcliffe, 69 tahun, pernah mengemukakan tawaran berpotensi untuk Chelsea pada 2019, namun dia memilih untuk membeli kelab Perancis Nice. Pengasas syarikat bahan kimia itu juga terkenal dengan tajaan bagi pasukan berbasikal Britain Ineos. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.